Alhamdulillah sebagai penghargaan achievement ya. Yang gagah dong. Iya. Udah? Cukup? Cukup. Doa kita yang ikhlas sekarang hari ini, di saat ini semoga benar-benar Allah mengabulkan apa yang diharapkan oleh kita semua. Amin. Amin. Gitu, itu saja. Atau mau kita nunggu trofi dulu? Oh. Okay. Maka Pak Ustaz, waktu dan tempat. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah. Saya atas nama perwakilan dari panitia mungkin ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan partisipasinya untuk dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadirannya. Ini benar-benar kemarin teman saya bilang gini, Riz, Lan, lu sekarang mempersatukan si Indonesia. Saya bilang, apa mempersatukannya? Saya gak ngeh. Saya ini ada warisan dari almarhumah. Nah, ternyata sekarang terbukti ada dari beberapa daerah yang datang dan perwakilannya pun yang notabene ini seluruh Indonesia di sini kita bersatu dan bersilaturahmi dengan acara yang kita buat sekarang. Semoga acara ini benar-benar bermanfaat dan saya mengharapkan banyak-banyak sekali yang saya harapkan ini almarhumah. Kalau menurut saya beliau sudah di jalan, mungkin ada pemirsa bapak ya, alhamdulillah sampai lancar di sini ya. Cuman pada intinya meskipun teman-teman nggak bisa kumpul yang di luar kota di sini, intinya kita mendoakan untuk sang idola kita. Apalagi kemarin kita juga sudah mendapatkan sebuah penghargaan yang sangat tinggi buat seorang artis karena dihitung dengan legendnya. Itu hitungan legend itu sebenarnya menurut saya susah banget. Ya alhamdulillahnya masih bisa kumpul juga. Terus ya terutama buat teman-teman semua juga yang udah support yang PO-PO itu yang kemarin Bintang Kehidupan ya. Terima kasih juga. Terus ya buat yang misalnya nanti teman-temannya udah di-share-share terus masih mau, itu masih bisa kita buka PO sampai stok pokoknya masih ada lagi. Ya stoknya masih ada pokoknya masih kebagian gitu. Terus apa lagi ya? Ya jangan lupa bahagia. Pokoknya mah jangan lupa pakai masker. Terus mudah-mudahan semuanya kita bareng bersama-sama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja ya kita langsung ke Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ajwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kirami sallallahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam kesederhanaan ini
dalam alhamdulillah dalam suasana yang cuaca dan suasana yang cerah ini. Cerah juga di bulan Desember ini kebetulan juga kan alatnya kan ulang tahun juga kalau kebetulan sudah lewat. Ini sekalian juga gitu pasang di tempat gitu kan. Di sini di bulan Desember itu ada Telia juga kan di bulan Desember. Alan Desember. Museum juga ya Alan dulu ya. Diresmikan di bulan Desember juga ya? Iya. Tanggal 27. Iya. Oh, gitu. Jadi urutannya gini, Papi, saya, saya, Papi, Nike dan museum. Telia. Telia ya. Iya. Tuh. Jadi di bulan Desember ini mungkin banyak sekali apa namanya itu momen ataupun misalkan hari-hari ini ya Kang ya hari jadi ya gitu ya mudah-mudahan ini menjadi tengah kita untuk lebih baik lagi ya kira-kira ya, kita selanjutnya potong tempat aja ini aja lah ya. Nanti kasihin ke Alan nanti nanti cap-capnya kasih Aris ini udah dibawa duluan. Ayo cicip dahulu ya. Kita ke Bella dulu. Ya. Lautnya ke aku. Nanti ini Mbak yang nyiapin, nanti Bella yang nyiapin ke Alan, gitu. Mbak yang nyiapin ininya. Nanti Aris bagian ketok-ketok. Saya bagian moco-moco. Iya. Nanti kita semuanya untuk panitia nanti makanannya kita bagikan ini. Jadi enggak nyerbu ke sini ya, tapi nanti panitia supaya tertib ya. Kita sama-sama ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena ya, untuk semua.